tujuan dari BOP ini sebetulnya sekali lagi untuk eksistensi saja dalam rangka meminta teman-temannya untuk dikeluarkan yang dari Brimob Kelapa 2. Di Kelapa 2 itu kan cukup banyak yang ditahan ya, ada puluhan yang di sana, ada yang sudah diponis, yang masih ditahan di situ, ada yang masih dalam pemeriksaan, ada juga yang barusan kena penangkapan yang 2016, kan masih ada berapa yang lagi berkasnya sedang diajukan. Jadi kan dengan adanya kedatangannya, tidak ada, saya beranggapnya tidak ada kaitannya.